Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin. Kaum muslimin, jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. De gagasitina ja nasompa ia rupa tawe sangadinna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya narobat tuanna riwatutta makkada la ilaha illallah. Ya roma syahrul betuang la ilaha illallah biasa ki makkada di gaga puas sengadinna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Neki ya sitongetongenna ya robet tuanna yang masyhur, ya roma syahrul yang kita ketahui itu tidak tepat. Magiro nasabah kenyataannya banyak yang disembah selain daripada Allah. Banyak yang disembah selain daripada Allah. Ketika ini medeceng, jangan sampai pulang dari sini mengatakan bahwa ya ada yang disembah selain daripada Allah. Kau di disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Betulnya ada orang yang menyembah selain daripada Allah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah makhluk selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya iro batita betuang la ilaha illallah makotopan dari tupahanna. Begitu juga pemahamannya, kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak. Banyak orang anggap ini Tuhan. Mereka tahu mas sumpah. Relainya pengolah ta'ala. Akan tetapi yang berhak disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dialah Allah yang berhak disembah. Semua Tuhan selain daripada Allah yang mereka sembah itu Tuhan yang batil. Tidak benar. Dialah Allah yang berhak kita ibadahi. Nah, sebab magai yang menciptakan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Nah, rezeki atau tuang Allah memberikan kita nikmat dan berbagai macam nikmat. Allah memberikan kita kesehatan. Allah memberikan mempertemukan kita dengan pasangan hidup. Nah, rezeki bija ki Allah memberikan kepada kita rezeki kita bisa membuat rumah. Dena kita weh orang tidak melihat kita boleh anginnya dena kena ki angin boleh busi dena kena ki busi. Semua ini adalah nikmat yang harus kita syukuri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Narik ko engke ni maka tendimas maka dia tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nasabah Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki kita. Nah, ia rupa tawe maupun nama kemato apun dengenna memiliki juga. Neki apun dengenna itu tidak lengkap dan tidak sempurna, terbatas dan tidak sempurna. Saya memiliki ini, tapi banyak yang saya tidak memiliki.
Nikmat Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki dan sempurna kepemilikannya, sukui. Dan Dialah yang memiliki segala sesuatu. Kalau Allah yang memiliki, berarti tidak ada yang bisa mengatur kecuali hanya Allah. Makanya tidak ada yang berhak mengatur, tidak ada syariat yang berhak kita ikuti. Sengadina syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh melebihna fa'ala ta'ala. Rasulullah ini adalah nikmat yang sangat besar. Magiro, dan ini sesuatu yang sangat merupakan kemudahan bagi kita ini umat Islam. Sebab ini umat selengnya sangat mudah. Magiro, maka cuy mana ke bawah. Kita tinggal mengikut. Sudah ada orang yang diutus oleh Allah dan dijamin sampai. Yang ritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jiwa agamae sangat sempurna dan sangat mudah untuk diamalkan. Kenapa kita tinggal mengikut? Karena contoh. Kita tinggal mengikut. Nah, sebab kalau kita diperhadapkan terhadap misalnya sudah ada jalan. Karena lalang ketono topura malalang ketono topura letu. Sementara di pilihan yang lain kita baru membuat jalan. Buat jalan butuh waktu lama dan belum tentu sampai. Makanya nikmat yang sangat besar ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal mengikut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini nikmat yang sangat besar. Nikmat masjid. Banyak orang kurang menyadari nikmat masjid ini. Masih banyak di pelosok-pelosok itu yang mungkin kita sering saksikan di media-media sosial, belum ada masjidnya. Ada di sebagian negeri, negara sipungan naseleng dia pernah kena nasempaja ku masjid. Sejak dia memeluk agama Islam, bahkan latok-latok nah turun-temurun dia pegang ke masjid aku di kampung. Alhamdulillah kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, nikmat masjid. Kalau kita ingin mengetahui salah satu di antara nikmat yang paling besar dari adanya masjid ini, yang setiap saat sebenarnya kita diingatkan, yang dari itu riwetuna mengobi pabangi sewaktu muazzin itu mengatakan hayya 'alas salat, marilah kita mendirikan salat, mari. Makiro, masjid ini adalah selalu akan akan membalikkan kita kepada rute yang sebenarnya. Setiap kita salat 5 waktu, setelah itu kita keluar nobi sikit. Kita pergi ke pasar berdagang. Mega di itu, mega itu dan kelinga. Mega itu di pigau. Yang mungkin, ya. Dia nasi cocok sih bagaimana pun Allah Subhanahu wa taala. Lokaki dia di jama-jamaat. Tiba waktu salat nobi sikit pun Allah taala. Selalu meluruskan jalan kita. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Makanya panggilannya Allah Subhanahu wa taala ini diawali dengan Allahu Akbar. Agar betul Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka
Bagaimanapun besarnya perkara yang sedang kita hadapi, kita di pasar, kita di tempat kerjaan, selama melakukan pekerjaan yang besar, untungnya besar. Neki waktu tanobi Allah Taala melalui panggilan azan ini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Temu lopo. Mana yang lebih besar? Dunia kita atau Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih besar? Ya Rabb Tuhan. Ketika kita mengerjakan pekerjaan, panggil Allah Maha Besar. Tega melupu jamaah-jamaah tayarkan kepada Allah Ta'ala. Kita selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Besar. Dan orang yang beriman ini, kalau dia diperhadapkan terhadap masalah, selalu dia akan kembali kepada prioritasnya. Kami juga diurus banyak hal yang kita urus, keluarga, balut-baluta, dangkangeta, galuta, dareta, jama-jamata, urusan dunia, banyak kita urus. Tapi ketika semua itu membuat kita ini bingung, kembali kepada prioritas. Apa prioritas kita? Prioritasnya orang beriman adalah akhirat. Dia akan memenangkan akhiratnya daripada semua urusan dunianya. Magai nasabah makdai fung Allah Subhanahu wa taala walal akhiratu khairul lak min al ula. Nayara akhiratmu masar makasingi lebih penting, lebih baik daripada al ula, dunia. Sebagian ulama tafsir mengartikan seperti itu dalam surah Ad-Duha ayat 4. Maka dia dengan Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'la ayat 17 mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma 'indallahi khairu wa abqa, apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya, apa yang diberikan kepadamu dari sedikit itu hanya kenikmatan dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, tapi apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Untuk siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita harus bisa memenangkan akhirat daripada dunia. Bagaimanapun besarnya ini urusan dunia, karena kelak kita akan meninggalkannya. Nah, boleh-bolehna datang ajal, tidak peduli sebesar apapun urusan dan rencana kita ke depan. Maka dia minggu ini saya akan melaksanakan transaksi jual beli, untungnya sekian sekian sekian. Hari ini dicabut nyawa, selesai. Selesai. Sebesar apapun rencana kita tentang perkara dunia ini, sebesar apapun yang kita miliki, sebahagia apapun kita dengan keluarga, secinta apapun kita dengan pekerjaan dunia dan semuanya yang ada di dunia ini, kalau Allah sudah mengatakan cabut nyawa, selesai. Sempajangnya panggilan azan ini selalu mengingatkan kita. Makanya itu diantara nasepan ritata dari komelo kita minta, kalau kita ingin melihat orang itu menggelo akhiratna, itu sempajanna. Nasabak dia itu nalo ke bawah ke masjid, dia tidak pergi begitu saja ke masjid kecuali ada keimanan di dalam hatinya. Tidak semua orang dipanggil itu kemudian dia akan datang. Tidak semua. Tapi kalau orang yang beriman dipanggil, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya, maka dia akan segera untuk memenuhi panggilan tersebut. Siko eta ta e puang. Panggil saya ke Baitullah, ke rumahmu untuk melaksanakan haji atau umrah. Ya Allah, berdoa terus.
Allahumma rizukna ziyarata al-masjidil haram, ziyarata al-haramain. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya untuk bisa menziarahi al-haramain, masjidnya Rasulullah SAW dengan masjidil haram. Selalu kita berdoa. Mas, ada corona, tertunda lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lima waktu kita nubiki kepada Allah Ta'ala ke rumahnya, ke masjidnya, kan, tetapi terkadang kita masih malas. Kaum muslimin jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada prioritas. Prioritas hidup kita adalah akhirat dan jalannya adalah ibadah. Yarola lenna. Makanya makadifung Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Majapudei upancajiwi rupa tawwe makotopan iturban sejinge sangadina maka liya'budun, agar mereka menyembah kepada aku. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Biasanya ibadah ternyata bawa sempajang. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa dan tapi semuanya harus kita jadikan sebagai ibadah. Orang kaya beribadah dengan hartanya. Topunai padisengeng beribadah dengan ilmunya. Yang punya kecerdasan beribadah dengan kecerdasannya. Dia membantu orang dengan pikirannya. Yang memiliki kekuatan, dia beribadah dengan kekuatannya. Membantu orang-orang yang sulit. Yang memiliki jabatan, dia beribadah dengan jabatannya. Semua potensi yang diberikan oleh Allah itu bisa dijadikan ibadah. Karena itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nekia. Situngetungenna irona suruk imasompo pang Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kaki mah sempajang, kaki mah pasuh seke, kaki mah puasa. Kita melakukan banyak ibadah, tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Apa tujuan kita beribadah? Hah? Ada yang tahu tujuan kita beribadah? Sempajang ki. Ada yang tahu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 mengatakan, "Ya ayyuhan nas, sinin rubatawai. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sinin rubat. U'budu pada as-sumpaki. Sembahlah Rabb kalian yang menciptakan, memiliki dan yang menguasai kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan, ya, macam ini betul ni. Ini ayat yang paling populer kalau Ramadan, sebab betul ni memang. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa akhir ayatnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ibadah puasa, ya, tadi disebutkan secara umum, u'budu, sembahlah Allah, agar kalian bertakwa. Ayat 183 Al-Baqarah. Biasa kau tam aramalan, pas mau kedua ustaz itu tur nak na baca kutibah, nak asal ni ustaz kutibah. Padahal betul na memang. Masa kita mau bahas tentang masalah yang lain? Ya, itu waktunya untuk ayat puasa. Baik, jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya istimewanya takwa ini apa? Agar dia setakwa. Ada masjid at-taqwa, ada pesantren at-taqwa. Ya, ada tempat-tempat yang at-taqwa namanya, atau ada orang namanya at-taqwa.
Sebenarnya makna takwa itu apa? Takwa itu dalam bahasa Arab adalah ittiqa'u syai'i bisyai'. Kita menghindari sesuatu dengan menggunakan sesuatu. Itu namanya takwa. Kalau kita berperang, kita menghindari pedang dengan menggunakan misalnya pelindung itu namanya bertakwa. Menggunakan sesuatu untuk menghindari sesuatu. Untuk menghindari neraka Allah, apa yang kita gunakan? Untuk menghindari siksaannya Allah, apa yang kita gunakan? Hah? Semua potensi yang Allah berikan bisa kita gunakan. Kembali ke ibadah tadi. Berikan harta, bertakwa kepada Allah dengan harta. Diberikan jabatan, bertakwa dengan Allah dengan jabatan. Diberikan kecerdasan, bertakwa dengan Allah dengan kecerdasan. Diberikan ilmu, bertakwa kepada Allah dengan ilmu. Potensi apapun yang Allah berikan, bertakwa dengan itu. Kita berlindung dari siksanya Allah dengan semua potensi yang Allah berikan. Makanya semua orang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya takwa? Yakum magalloni takwa tak kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Takwa ini seandainya kita ya menghadapi masalah dan tahu apa itu takwa, selesai masalah. Selesai masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka da'irut orang yang bertakwa bersama dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surah yang lain bahwa innallaha ma'al ladzina taqaw. Bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah bersama kita, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita khawatirkan kalau Allah bersama kita? Allah yang menjamin, Allah yang menciptakan langit dan bumi, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita khawatirkan kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum yang mengurusi seluruh makhluknya dan tidak pernah bosan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Allah yang memiliki langit dan bumi, tidak akan ada yang pernah terjadi kecuali dengan izin, bahkan syafaat tidak akan terjadi dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang di hadapan kita, Allah mengetahui apa di belakang kita. Tidak ada yang meliputi ilmunya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala. Yang itu terkandung di dalam ayat kursi. Yang harus dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini ayat kursi narampi hadis nareko dibaca lari setange. Kalau dibaca tumbuh keimanan. Kalau dibaca tumbuh akidah, tauhid, kepercayaan kita kepada Allah. Tapi disebut batuanna. Ya sekumar ruke wah. Oh. Di susah makai kesian baca ya kursi ya. Dia tak nelo masuk. Ngata ya bisa masuk. Beda kekuatannya. Beda kekuatannya. Biasanya disengih kursi tapi cara kerjanya kita tidak tahu. Al-Quran ini semakin ditadaburi itu semakin kuat. Makanya biasa kalau kita melihat orang rukia, nabi bismillah nak baca bah. Kerana maka dia nak masuk. Orang tidak sembarang baca bismillah. Orang pakai nak turiolo tak bismillah mi bawang. Jaji ni. Biasa kita mendengarkan seperti orang nasib penderita atau riolo ma bismillah jaji ni.
Nah, sebab dia nak bismillah bawang. Nak pahami betuannya, nak pahami tafsirnya. Ya, pun aku kue, aku orangnya kita jadikan sebagai mantra. Diucapkan dia disebetuannya. Mas sempajaki mohon maaf. Mas sempajaki sikut tak tak mas sempajang, ya. Depa disem ke agar betuannya surah Al-Fatihah. Ini sempajang. Ini saya apa namanya mengajak untuk setidaknya disebut Tuhan yang Rasul Al-Fatihah. Makuli-kuli dibaca 17 kali sehari semalam. Ya apa kau jamah-jamah purani dilurui 1, 2, 3 di atas ni. Ya sempajang ni mata tu ni diului. Dia apa di atas? Ya ku takbiratul ihram Allahu Akbar. Datang setan apapun datang, nala mana semua yang setan itu mau diambil dari ya, nala mana. Dia ingatkan tentang kuncinya runa sapa dia nerima. Oh, pernah sapa dia nerima tulisan masuk panjang. Oh, kikuh. Setan datang. Itu biasanya kalau orang kau jama-jama lino, pedik dijami semakin ahli. Magir kau sempaja pedik dijami. Khusyuk itu semakin hilang. Kan di antara orang memang nah ada nih sempat itu sholat untuk tempat ya menyelesaikan masalah yang betulnya kongkonan lupa ya mas sempatnya dengerang. Baik, jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara ketakwaan. Di antara ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala Allah akan memudahkan urusan kita melawan urusan ta may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan. Ya. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, dia nama seke. Suka beri dia dan bertakwa kepada Allah, ya. Dan dia membenarkan tentang ganjaran pahala yang besar. Fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan memberikan kepada dia untuk bisa membedakan yang mana yang hak, yang ia medeceng, dan mana yang tidak bagus. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepada kalian furqan. Bisa kita bedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Bertakwa kepada Allah akan menggugurkan dosa. Yukaffir ankum sayyiatikum. Akan menggugurkan dosa. Bertakwa kepada Allah akan menyelamatkan kita. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah akan membuat kita beruntung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Laki nama sayfung Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Ingin masuk surga, ingin mendapatkan keberuntungan, bertakwa kepada Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Ingin mendapatkan kedudukan di surga, inna lil muttaqina fi jannatin ya fi maqamin amin. Bahwa orang yang bertakwa itu berada dalam posisi yang aman. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang yang bertakwa itu innalil muttaqina, bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga dan kenikmatan-kenikmatan. Semua dalil itu adalah dari Al-Qur'an tentang ketakwaan. Coba bayangkan bagaimana ketakwaan. Dan itu jalannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid ini adalah tempat beribadah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha."
tempat yang paling dicintai Allah, masjidnya. Ya. Masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah, dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim tentang ketika menjelaskan hadis ini, kenapa? Ya, li'annaha khussat bidzikr. Karena masjid ini dikhususkan untuk berzikir. Wa ussisat litaqwa wal amali salih, dan betul-betul didirikan untuk ketakwaan dan amal salih. Dan masjid ini adalah mawadi' nuzuli rahmatihi wa fadli, tempat turunnya rahmat Allah dan keutamaannya. Itu masjid, berbeda dengan pasar. Makanya itu kutama kuku masjid. Dan ini bisa jadi iroda letak pintunya di masjid. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim dari Abu Usaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza dakhala ahdukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia membaca doa. Apa doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu, bukan satu pintu. Pintu-pintu. Abwaaba rahmatik. Sininna semua pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah bukakan. Yang belum ada jodohnya, sering datang ke masjid. Seperti ukur menroh, pagon cinna. Di situ pintunya. Rezekinya selama ini, ya. Mungkin banyak tapi kurang berkah. Ada yang banyak rezeki tapi kurang berkah, masih senang sedih. Ya. Di masjid. Di situ pintunya. Yang sakit ke masjid. Ya, kalau memang sakitnya uding majapa, bisa datang ke masjid. Ke masjid. Apapun yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini, kebaikan-kebaikan dunia apalagi akhirat, pintunya ada di masjid. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kemudian titik tolak dari semua keutamaan dan kelebihan yang akan diberikan oleh Allah dari masjid. Kita ingin menginginkan tambahan. Tambahan apa yang kita inginkan? Tambahan apa yang kita inginkan? Ya jamaah, tambahan apa yang kita inginkan? Misalnya kalau laki-laki biasa bilang tambahan istri. Tambahan harta. Jabatan yang tinggi. Anak. Ya. Kedudukan. Kebaikan dunia. Semuanya titik tolaknya di mana? Di masjid. Apa doanya keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya meminta kepadamu dari karuniamu dan keutamaan. Subhanallah. Coba kalau kita maknai betul-betul, kita mulai dari masuk masjid, keluar masjid, ya. Belum kita bicara tentang salatnya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Makanya itu nasib pandita tak riolo. Apa segi nasib lo di wija-wijamu? Sempajak kok. Serikom mengidimu kasiasi. Perbaiki salat agar kamu tidak miskin. Gimana orang bisa miskin kalau salat? Kita mungkin lihat kehidupannya, ya, sederhana, tapi hatinya luas, hatinya lapang. Allah memberikan kekayaan di dalam hatinya. Barang siapa yang akhirat adalah yang selalu yang dipikirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan semua urusannya. Ada orang pengusaha banyak urusannya. Banyak tempat kerjanya di sana sini, tapi itu seperti satu. Engkau tahu cedibana jamu, wah, pusing. Betul-betul dia nulis pasti ketek-ketek. Coba rubah. Jadikan akhirat sebagai tujuan, Allah akan mengumpulkan urusan kita bagaimanapun banyaknya. Dan dunia ini akan mendatangi kita. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghima.
dunia itu datang dalam keadaan hina. Makanya ada orang mengatakan dia itu sedih ulad-ulad. Tapi ada saja jalan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan. Ada saja jalannya. Kaum muslimin jamaah Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nasabah mana mencawe ni betul eh. Ya. Tadi waktu peresmian pembaca Al-Quran membacakan surah An-Nur. Mana tadi yang kari? Mana karinya tadi? Hah? Surah An-Nur. Ayat berapa tadi itu? Ayat 35 sampai 38. Surah An-Nur dan memang bercerita tentang cahaya dan memang bercerita tentang masjid. Saya tidak mengatakan bahwa dalilnya Masjid An-Nur ini di surah An-Nur. Bukan. Tapi sangat pas. Saya dengarkan Masya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala nur. Abdullah bin Abbas mengatakan artinya yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkat. Cahayanya itu seperti miskat. Miskat ini tempat yang tidak ada bocornya. Fiha misbah. Di dalamnya ada pelita. Jadi kalau misalnya di dinding itu biasa kalau abu pelepeleng itu dibocori atau dibuatkan lubang kemudian dimasukkan pelita di dalam. Al misbah fi zujajah. Kemudian pelita ini berada di seperti tabung kaca. Wa zujajatu ka'annahu kaukabun durri. Dan apa namanya? Kaca ini ya, dia seperti bintang yang begitu berkilau. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Dinyalakan dengan bahan bakar dari pohon yang diberkahi. Zaituna, yaitu zaitun. La syarqiyah wa la garbiyah. Tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Sebab itu pohon zaitun kalau tumbuh di timur tidak akan baik kualitas minyaknya karena sedikit kena matahari. Kalau tumbuh di apa namanya di barat juga seperti itu karena tidak maksimal kena matahari. Tapi tidak di timur dan tidak di barat selalu kena matahari mulai terbit sampai terbenam. Disitulah kualitas minyak zaitun itu sangat baik. La syarqiyatin wala garbiyah. Ya. Ya kan hampir saja artinya minyaknya itu berkilau bercahaya. Walau lam tamsas hunar. Walaupun seandainya itu tidak dibakar, tidak ada apinya tetap dia bercahaya saking apa namanya? Saking jernihnya, mengkilapnya itu apa namanya? Minyak tersebut. Ya. Yahdillahu binurihi may yasha. Allah yang memberikan cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah. Dimaksud di sini masjid-masjid. Ya. Fi buyutin artinya cahaya itu berada di masjid-masjid. Di sini Allah memberikan perumpamaan hati orang beriman yang di mana tempatnya itu di masjid. Sebagaimana kita bisa temukan penafsirannya di tafsir Ibnu Katsir. Jadi kaitannya dengan masjid. Masjid An-Nur, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini cahaya yang menerangi ya. Semua kita di sini menerangi ya, dan semua orang kembali ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama hijrah yang dibangun adalah masjid. Kita berharap masjid ini mengambil perannya. Seandainya masjid semua mengambil perannya, insyaallah umat ini akan baik. Termasuk ya, ini jarang saya bicarakan,
Tapi ya, bahwa di kalau di Timur Tengah, bahwa masjid itu sedimi pakutoban. Cuma satu pengkhutbahnya. Alhamdulillah saya pribadi, ya, kecuali akhir-akhir ini di pondok pesantren itu mencawe ini apa 5 tahun. 5 tahun saya khutbah. Penting itu. Nah, sebab dai itu, dai itu seperti dokter. Ni sepe penyakit napa wadi napa tentu bakna. Kecuali parastomol mio bakna. Salah salah saya resio bak ya. Parastomol tutu nanti. Dai apalagi khatib itu baiknya. Nah, sebab menggelo pembahasannya, lesima tu pak ketobe. Makanya kada masyarakat bingung kak saya di paletun apa iru jumaah lebu elisi ya. Biasa kita bingung seperti itu. Gelok mah tentu. Jadi temanya itu lanjut terus. Tapi ustadz memang yang memiliki wawasan. Ya. Jadi ustadznya tutu meturun bahas-bahas. Karena dia melihat buku itu terus. Bukan juga ini yang dimaksud. Jadi maksud saya bahwa apabila masjid ini mengambil fungsinya, kalau masyarakat punya masalah, datang ke masjid. Maka dia, ustaz, saya bertengkar dengan istri saya tadi malam, saya sempat mengatakan, utelaku, ketelu, maka ustaz, wadimu pak, silurai wani. Maka dia, ustaz, saya, wadimu pak. Itu baru satu talak satu. Tapi sudah 2 kali sebelumnya saya talak, ustaz. Oh, kalau begitu, tidak bisa. Kurupi botipe mabinemu, sama laki-laki yang lain, kemudian dia cerai, napa wadimu botingi. Wah, bakar. Begitu. Gesur ketelai. Itu kalau ada yang bisa ditanya di masjid. Tapi makukui kasih kita mau bertanya tidak ada tempat bertanya. Mudah-mudahan Masjid An-Nur ini bisa mengambil perannya, menghadirkan orang yang bisa tinggal di sini, kemudian yunre makutan dari tujuna agama ta. Aku ni kapan ngurapi pada tukang lo di mana mau muare kai napa barakah pun Allah Subhanahu wa taala, terutama lo riak pribadi ya. Kita sama-sama belajar, bukan saya duduk di sini karena ya untuk menggurui dan selainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihan, yaitu agama yang pengajar. Jadi kita saling bergantian, saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkuam menging ke kiamat nasib atau pada siruntuk kibisipemu. Setelah kehidupan dunia ini ada akhirat. Mudah-mudahan kita bertemu di akhirat ya. Sebab pertemuan itu ya bukan di dunia. Apa namanya? Perpisahan itu bukan ketika kita berpisah di dunia, tapi ketika yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Mudah-mudahan takdir kita semua adalah masuk surga. Kita bisa berkumpul di sana. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.